Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan saya Nur Jaya Jaya di channelnya Derek Dau. Malam hari ini saya mau mengikuti rutinan kan solawatan Kanjeng Sunan Ampel di Karang Rau. Acara rutinan setengah bulanan sekali, teman-teman ya. Ini jamaah-jamaahnya dari berbagai negara dan dunia, ada Tambak, Sumbiuk, Buntu dan juga ada Kecila. Ini masih ada jamaah yang lain, mungkin belum ada hadir, ada Karang sana, ada Karang Gedang, ini ada Pak Mariono, Pak Selamat Karang Gedang, dan juga ini dari Karang Salam, dan masih banyak lagi ya teman-teman yang belum pada hadir. Ini ada yang Tambak Kubusari, ada yang Kecila, itu Kecila yang kita ya ini Bungu, yang lainnya masih banyak lagi ya. Belum pada hadir teman-teman. Ini juga ada Mas Nur dari lupa Mas Nur dari mana ya. Mas Nur ngendi ya, Mas Lebet? Mas Lebet? Mas Nur ngendi ya? Nur kae? Oh iya, sama angir. Lupa. Sama angir. Oke, nanti lanjut kita mungkin ada ngaji-ngaji ya teman-teman. Posisi saya lagi di pondok Karang Rau untuk yang kesekian kali. Solawat, tanti, ingat kalian jadi.
junjungan kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga estu kula jenengan kagolong dados umat ingkang mahabbah zahiran wa batinan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga estu asmane kula jenengan, jenenge kula jenengan terukir kalian beliau kati harapan kula jenengan tetes umat ingkang selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma amin. Amin. Rostu yastulur ingkang kalu mali agad dalu menika tumawah setengah bulanan ingkang makin wonten ing pondok pesantren Atolaka. Tapi mampu kan yang banyak ibu Gus Muhammad Fathul Fanani putra kakung ibu almarhum Bapak Haji Sodiki mugi-mugi kanthi kula jenengan rawuh panika wonten ing panika majlis kula jenengan pikantuk kanugrahan rahmat taufik hidayah ma'unah barokah manfaat maslahat atas kula jenengan bersholawat dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi dalu menika wonten acara syukuran syukuran saking santri atau labah ini menikah sederek Rofiq yang mbak ibun agak dihajat ikan sampun setuju tunggu-tunggu ibu tiba dijabai dari Allah atas barokah ibun sholawat menikah sederek Rofiq kul Al, di sini tulisan Al. Insya Allah betul ya Al, berarti Al. Sedari Rafiqul Al, tasyakuran atas kaijabah ibu tumo-tumo, ikam tiapah ibu aturakan kalian Gusti Allah, kati tibun dorong kalian matahakan kawasan sholawat. Saged kabul dari Allah Subhanahu wa taala ing monggo sedherek Rafiq mujudaken raos syukuripun dumateng Allah Subhanahu wa taala medalaken sedekah iki punika kula wau nembe nyembelih mendo mugi-mugi atas tasyakuran panika estu-estu napa ingkang kabul dari Allah taala punika dipun kanteni kalih ridho izin bukti tingkat untuk syafaatul mulba saking junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prosedur para jemaah yang dimuliakan maki waktu dan satu sawah tahu sudah lucu tapi pangku terus di kita tepi dan ini kemudian sama sudah pun aturakan yang gua alasan dan alasannya yuk pas ya jelas dari kedaluan biasa yang tertampak kelihatan para kerawon itu biasanya kita lah, tapi bapak deka ya pada bapak telat lagi. Berkenaan ini pun adat, telat mergo adat. Siapa apa? Biasa melek begini ya bang ya. Orang biasa melek ya pelatihan latihan. Gih monggo beres telur kagem dari kagem mujahadah rutinan menigo. Hingga pada timun imam kalian sahibul bait kajian ibu Kiai Mas Muhammad Fathul Fanani kagem ngimami wonten ibu majelis seribu salawat kajian sunah amel mangke katerasakan kalian naos hingga pada timun astagfirullah kajian ibu Bapak Kiai Ahmad Muzali saking Allah kata kafiran kehilafan buat namun kau tetap masa sangat mugi-mugi kalau dengan estu-estu tetap golongan umat yang Nabi ikam tadi golongan ahli sholawat Allahumma amin. Amin. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.